Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Semalam dikejutkan dengan berita mengenai penyanyi veteran Rahim Ma'aruf yang telah dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU Hospital Sungai Buloh selepas diserang angin ahmar. Terbaru, pengurus kepada Rahim yang juga merupakan rakan baiknya Alan Ahmad memaklumkan bahawa punca sebenar Rahim dirawat adalah disebabkan oleh kenaikan tekanan darah tinggi dan bukanlah diserang angin ahmar seperti yang diperkatakan sebelum ini. Alan memaklumkan perkara tersebut selepas ditemui Harian Metro ketika menziarahi Rahim di hospital. Sebenarnya, dia bukan diserang angin ahmar tetapi tekanan darahnya tinggi, kemudian ada cecair di bahagian otak dan doktor sudah keluarkan menerusi pembedahan yang dilakukan Jumaat lalu. Saya pergi melawat kira-kira jam 5 petang semalam, dia dalam keadaan separuh sedar ketika itu. Ujar Alan lagi, keadaan Rahim yang masih lagi belum stabil menyebabkan penyanyi lagu Cinta Kristal itu masih dipantau di ICU hospital berkenaan. Menurut jururawat, keadaannya masih belum stabil selagi masih berada di ICU. Kalau dah dipindahkan ke ward biasa, ertinya keadaannya mula stabil. Bagaimanapun, semuanya bergantung kepada keadaannya dan sekarang dia masih di bawah pemantauan doktor. Terdahulu, Rahim dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Sungai Buloh selepas menjalani pembedahan pada Jumaat yang lalu. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.